Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillahi ala an-ni'matillah. La khawla wa la quwati la billahi la Rabbi surahli sodri wa yasurli amri Wahlul uqtatam min lisani yafkahu qawli amma ba'du Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat indah ini tepatnya hari Selasa di bulan Februari tanggal 2 2021 sebagaimana biasa pukul 4 sore QLM mengudara bersama mitra dalam rangka mengisi jiwa kita agar terus kita menjadi orang-orang yang terisi jiwanya kita yakin bahwa kita adalah jiwa-jiwa pembelajar. Dan Alhamdulillah Mitra, di sore hari ini kita sudah sampai ke 188 silaturahmi kita ke semua. Insya Allah Mitra yang hari ini bergabung dengan kita. Kami sampaikan salam kepada Mitra seluruhnya, baik yang ada di rumah, di kantor, di perjalanan, dimanapun berada. Mari kita bangun semangat karena dengan semangatlah insya Allah kita akan bisa menjadi pemenangnya. Dalam satu hikmah dikatakan, orang yang semangat itu orang yang positif. Dan orang yang semangat itu adalah senantiasa menebarkan aura-aura yang memang positif. Dan semangat ternyata menular kepada yang lain. Sehingga kalau kita tidak semangat, tentu kita akan merugi. Hari ini kita semangat dan seterusnya kita akan semangat. Sekalipun mungkin situasi kondisi yang kurang menguntungkan bagi kita, namun kalau kita membangun semangat dari jiwa yang paling dalam, maka yang ada adalah positif, yang ada adalah sukses yang insya Allah akan kita raih. Dan pada hari ini, sebagaimana biasa, kita akan belajar bersama, bersharing, kita akan terus mengisi pikiran kita, Misi jiwa kita, misi kita segala-galanya agar menjadi orang yang lebih dibanding yang lain. Kita pasti mengatakan bahwa saya semestinya jauh lebih baik dibandingkan hari yang lalu, semestinya semestinya berbeda dengan yang lain karena saya adalah orang-orang luar biasa. Dan pada hari ini QLM kita akan mengambil satu tema yang cukup bagus untuk kita semua, untuk kita renungi paling tidak. Untuk kita jadikan sebuah acuan pembelajaran kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang nantinya betul-betul membuang 2M, yaitu malas dan menunda. Jadi tidak ada lagi kata malas, tidak ada, tidak ada kata lagi menunda, yang ada adalah kita lihat ke sini, gigih dalam bekerja. Nah, kita akan kupas betul-betul mengapa tema ini harus kita angkat. Sebab saat ini mitra banyak sekali orang yang merasa lelah Banyak sekali teman-teman kita yang sudah merasakan Betapa luar biasanya harus berjipaku setiap harinya Melawan satu pandemi yang entah kapan berakhirnya Semoga cepat berlalu Sehingga semangatnya pun tentu akan tidak sesuai dengan apa yang terkait kita inginkan Nah belum lagi mungkin ada tekanan-tekanan yang harus kita hadapi. Namun yakin kalau kita adalah orang-orang yang paham, kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa pembelajar yang ada adalah semangat. Kalau kita semangat, maka kita bisa membangun apapun yang kita mau. Dan bisa jadi semangat ini justru membangkitkan kita seolah kita sama dalam keadaan yang normal. Hari ini kita sekali lagi kita lihat ke layar yang sangat besar sekali. Itu adalah gigih dalam bekerja. Nantinya bagaimana cara kita menjadi orang yang gigih dalam bekerja dengan 8K. Waduh, ini sudah kami rangkum 8K itu yang menjadikan kita semua orang-orang yang gigih dalam bekerja. Orang-orang yang terus membangun motivasi diri yang tinggi. Dan insya Allah dari 8K ini menjadi inspirasi kita menjadikan orang yang memang betul-betul gigih dalam bekerja. Nah, mitra, seperti biasa kita masih menggunakan model ini. Kemungkinan nanti suatu ketika kita akan beralih ke model yang lain. Sudah uh, kita rangkum ada 8K yang akan kita sharekan, yang akan kita bagi, yang kemudian akan dijadikan kita inspirasi menjadi orang yang betul-betul gigih dalam bekerja. Toh kita setiap harinya harus bekerja. Siapapun kita yakin uh, harus bekerja. Gitu. Jadi pekerja itu memang keharusan ya tidak tidak hanya datang ke kantor atau kemana bisa jadi di tempat di mana kita duduk pun kita masih bisa bekerja oleh karena itu kita yuk kita lihat satu persatu agar kita menjadi orang yang gigih dalam bekerja dalam situasi kondisi apapun yang pertama adalah saya sudah mengatakan tadi ada 8 k k yang pertama ini ketekunan nah ini adalah mitra kita mesti menjadi orang yang betul tekun. Dalam satu motivasi dikatakan, salah satu sukses, salah satu orang yang ingin sukses besar, atau salah satu sukses yang kita inginkan adalah di dalam ada ketekunan. Jadi pernah kita sharekan, yang pertama itu lifestyle of hard work, cara kerja keras kita. Yang kedua adalah persipren atau tekun. Yang ketiga kita punya planning besar. Dan yang keempat adalah disiplin diri yang tinggi. Nah, keempatnya ada di antaranya adalah ketekunan. Siapakah orang yang tekun itu? Sebenarnya ukurannya adalah ketika ia mengerjakan sesuatu dan terus-menerus, mungkin waktunya yang sangat panjang, mungkin mampu mengerjakan pekerjaan yang orang bilang itu, uh, aduh sudah bosan rasanya gitu namun ia tetap terus mengerjakan karena ia berpikir bahwa suatu ketika akan bangkit dari apa yang kita kerjakan hari ini maka itulah sebenarnya disebut tekun dan tekun ini menjadikan kita sukses besar kalau kita mampu uh, orang bilang uh, ayo kita tekuni satu hal gitu kita tekuni terus saja uh, seperti itu satu ilustrasi baik mitra seorang yang berdagang katakanlah dagang sesuatu yang sama dagangannya, namun perjalanannya panjang, mungkin lima tahun atau mungkin lebih. Saya yakin sekali orang tersebut dikenal, dan ketika kita dikenal, maka tentu kalau orang merasakan nyaman, merasakan senang dengan apa yang ia dagangkan atau yang apa ia bisniskan, tentu itu brand name sudah ada di situ. Dia sudah bisa membangun sebuah nama. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang tekun. Betul bahwa tekun itu perlu sebuah perjuangan yang sangat. Namun kita paham bahwa tekun ternyata adalah syarat untuk kita menjadi orang yang sukses. Gitu. Nah, kita mencoba meraba diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang tekun atau bahkan tidak seperti itu. Gitu. Nah, tadi saya katakan orang tekun itu adalah orang yang mungkin mengerjakan satu hal tapi secara kontinu atau istiqomah dalam hal itu. Dan rentan waktu yang lima tahun tadi untuk kita berjualan atau untuk kita berbisnis bisa jadi kita sudah membangun nama. Karena dengan nama itulah kita akan dikenal. Nah, ternyata banyak mitra yang orang-orang sudah bisa dikenal dengan brandnya, dengan namanya, atau dengan jualannya, atau dengan bisnisnya. Setelah sekian lama, kan sangat tidak mungkin sekali kalau kita baru beberapa bulan atau beberapa tahun mengatakan wah nggak sanggup rasanya gitu dengan hambatan yang ada bisa jadi kita justru tidak menjadi pangkit padahal orang gigih itu ketika memiliki hambatan ketika memiliki sesuatu yang mungkin saja menjadi rintangan yang sangat besar justru dia akan lompati justru dia mengatakan inilah tantangan saya yang yang saat ini saya tunggu-tunggu itu orang gigih orang gigih itu luar biasa jadi kegigihan bagi kita adalah diperlukan kegigihan itu hal yang penting lah jadi, siapapun kita setelah kita tekun tadi ternyata harus gigih. Tekun saja mungkin juga nah, cukup, tapi kalau dengan gigih artinya akan ada keseimbangan. Ini sudah tekun, kemudian gigih lagi. Nah, orang gigih itu mitra, kalau kita lihat orang gigih dalam bekerja, itu bisa jadi on time banget. Dia terus dan terus, bahkan dia akan berpikir kalau tidak ada di tempat itu, bisa jadi adalah merupakan sebuah kerugiannya bisa jadi merupakan sebuah sebuah apa malah petaka baginya. Jadi inilah hebatnya orang gigih. Jadi milikilah kegigihan. Saya mengatakan yang pertama ketekunan, yang kedua adalah kegigihan. Karena dengan gigih pula kita akan bisa meraih sukses besar kita. Dan dengan kegigihan pula kita menjadi orang yang bertanggung jawab 100%. Ya, tidak tidak apa tidak setengah-setengah. Dengan gigih itulah kita akan menjadi wow, katanya begitu, menjadi wow banget lah ya. Jadi harusnya kita adalah orang-orang yang memang betul-betul gigih gitu. Nah, setelah itu mitra antara tekun dengan gigih. Tapi nyatanya betul setelah kita tekun, kita gigih. Kemudian kita handal. Handal itu siap segalanya. Orang yang handal itu, orang yang ready banget lah. Kalau gigih, itu kan uh, mengatakan give up, malu gitu ya. Mengatakan aku berarti malu gitu, gak nggak pernah makan itu. Tapi dimana kalau kita handal itu, kita siap segalanya baik soft skill hard skillnya itu kita siap, nah dan bekerja dengan baik namanya apa? namanya handal kan? Nah, saya sering dengar ucapan-ucapan saya hanya bisa mengandalkan dia, ya artinya bahwa karena dia bisa kemudian dia dihandalkan untuk menjadi tamengnya atas perusahaan kita, atas kesuksesan kita bisa jadi seperti itu. maka kehandalan wajib kita miliki. wah ini sudah bagus banget ya ketiga-tiganya dari mulai ketekunan, kemudian kegigihan, kemudian kehandalan. Handal juga profesional. Orang handal itu profesional banget. Oleh karena tadi uh, yang kita handalkan itu hanya dia loh sebenarnya. Karena apa? Dia yang paling mampu gitu. Jadi profesional banget orangnya ketika kita handal. Maka dari itu mitra, janganlah kita menjadi orang yang tidak handal. Janganlah kita menjadi orang yang yang hanya biasa gitu, tapi kita betul-betul skillful. Kita memiliki apa keahlian yang mungkin orang lain tidak miliki, mungkin orang lain tidak sebanding dengan apa yang kita miliki. Gitu. Karena mestinya kita ini berbeda dengan yang lain gitu. Nah, hari ini kita mulai belajar bagaimana kita menciptakan diri kita menjadi orang yang handal sehingga orang lain mengatakan Anda ya handalan saya gitu. Anda handalan aku. Anda adalah orang yang dihandalkan. mestinya seperti itu. Nah ini pentingnya kita menjadi orang yang gigih dalam bekerja ketika kita ini adalah handal. Dan di mana-mana kita akan apa? dihormati, di mana-mana kita akan laku. Dan ketika kita diuwongkan itu, kita dihormati seperti itu. Maka yang ada adalah semangat yang luar biasa. Jadi tidak beban ya, kecuali kecuali Ketika kita kerjanya tidak baik, kemudian bos sering marah, kemudian teman-teman gak suka, bisa jadi beban. Tapi ketika kita handal, kita cakap, maka yang ada adalah dirindukan. Nah, dan ketika di kantor bisa jadi menjadi sumber bagi yang lain, menjadi menjadi satu titik di mana kita ingin menyelesaikan masalah-masalah uh, yang ada gitu. Nah, inilah kehandalan. Jadi yang ketiga adalah setelah kita tekun, kemudian yang kedua adalah kegigihan, yang ketiga adalah kehandalan atau uh, skillfulness, kalau saya katakan begitu. Orang yang memiliki skill yang betul-betul uh, hari ini skillnya itu beda dengan yang lain dan mungkin yang paling dibandingkan yang lain. Dan itu bisa kita miliki. Semua bisa kita miliki karena apa? Kita sungguh punya potensi dasar yang bisa mendukung uh, kehandalan kita. Nah, yang keempat, mitra, setelah kita tahu yang ketiga, handal, uh, ternyata di sini ada uh, kejujuran. Nah, sudah tekun, orangnya sudah gigih, orangnya sudah handal, orangnya lalu kita perilakunya, perilaku yang baik adalah kejujuran. Orang jujur itu memiliki etika yang sangat tinggi. Kalau bahasa sekarang itu memiliki integritas yang sangat tinggi. Gitu. Nah, orang yang memiliki integritas itulah sebenarnya orang yang dicari-cari. Ya, kan sulit ya hari ini katanya sih mencari orang yang memiliki integritas tinggi itu sudah. Sangat langka, lah, gitu. Tapi, menurut saya, masih banyak, karena betul dalam kehidupan itu pasti terjadi yang seperti ini. Nah, hikmahnya mengatakan, dalam sekelompok orang-orang yang jahat, masih ada orang baik. Dalam sekelompok orang-orang baik, masih ada yang jahat. Oleh ya. karena itu, saya yakin sekali, masih banyak orang-orang yang jujur, yang memiliki integritas yang sangat tinggi, dan orang-orang yang menjunjung integritasnya. Orang-orang yang hari ini dengan integritas yang tinggi, maka sebenarnya itulah guru kita. Itulah sebagai orang yang kita condongkan, yang nanti akan kita mintai pendapat-pendapatnya, yang nanti akan kita jadikan sumber atas segala masalah-masalah yang ada. Ini orang jujur, ya. orang jujur itu bagi mata uang yang berlaku di mana-mana. Jadi, orang jujur, jadi kejujuran itu adalah dua keping mata uang. ...yang sama persis atas bawah yang berlaku di mana-mana. Maka saya kalau kita nggak jujur gitu. Kalau kita ini pura-pura jujur gitu. Pura-pura jujur bisa, tapi saya yakin nggak lama juga akan ketahuan. Jadi sepandai-pandai sepandai kita membungkus hal yang busuk, satu saat ketahuan juga. Namun kalau kita betul-betul jujur, maka insya Allah kita akan menjadi... ...soko gurunya di sana, akan menjadi tauladanya di sana... ...dan akan menjadi orang yang memang dirindukan oleh orang banyak. Itu kejujuran yang sangat luar biasa. Nah, orang yang jujur itu pasti memiliki prinsip dan konsisten. Jadi dia akan mengatakan kalau saya janji hari ini... ...jam segini, konsisten banget. Dia akan berpikir bahwa saya harus konsisten, saya harus profesional. Ini orang-orang jujur. Jadi ukurannya adalah ketika kita janji saja sudah apa melenceng dari apa yang kita katakan. Itu kan kita tidak jujur. Kata-kata kita kan tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat. Mestinya apa yang kita katakan itu sama persis dengan apa yang kita perbuat. Ini orang jujur jadi punya prinsip yang luar biasa dan konsistensi yang sangat luar biasa orang jujur itu. Dan saya katakan bahwa kejujuran itu ternyata bagi mata uang yang berlaku di mana-mana. Ayo kita mulai jujur aja, gitu. Sekalipun banyak kekurangan, sekalipun banyak sesuatu yang mungkin akan menghalangi kita, tapi dengan jujur itulah kita akan uh, menjadi orang yang tentu uh, luar biasa. Dan kalau kita jujur, maka di sana ada balance-nya, kita dihormati banget. Kita dicari-cari, kita dirindukan, itu orang jujur. Jadi mulailah mitra, hari ini kita belajar bagaimana menjadi orang yang jujur, gitu. Jadi jangan menjadi orang yang pelintat pelintut yang menjadi orang yang suka ngomong tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita juga harus jujur terhadap diri kita sendiri. Sayang ketika kita ini sering berbohong terhadap diri kita. Kalau kita berbohong terhadap diri kita, apalagi dengan yang lain gitu. Jadi ini yang terjadi akhirnya kepura-puraan. Terjadi akhirnya kemunafikan begitu karena apa kita sering mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan hari ini kita mulai kita harus menjadi orang yang jujur karena menjadi gigih ini ternyata harus ada kejujuran di dalamnya dalam hal apapun kita jujur kita yakin bahwa kita mampu kita bisa tergantung niat kita aja karena kita mengeluarkan biasa namun saya yakin begini ketika kita jujur kita ini bagi mata uang yang berlaku di mana-mana dan itulah hebatnya orang jujur orang jujur itu pada endingnya endingnya akan mudah sekali Endingnya akan dipercaya orang banyak dan pasti yang menjadikan yang menjadikan kita sukses adalah karena tadi kejujurannya yakin bisa Mitra ketika kita niat menjadi jujur jadi janganlah kita menjadi orang yang uh, seenak-enaknya gitu. uh, kalau kita jualan pun ya kita akan pilahkan yang mana yang paling baik mana yang baik mana yang senteng mana yang sederhana jadi jangan kemudian membohongi orang, karena nanti tidak akan laku jualannya Contoh begini, contoh sangat bagus sekali, tapi itu mungkin promosi. Kita lewat, ada mobil dengan memajang pepaya, kemudian di sana tertulis uh, harga 5.000 rupiah gitu. Wah, semua orang tertarik dengan harga itu dan dengan, dengan lihat, uh, pepaya segitu besar hanya 5.000. Dan ternyata ketika kita datang dan tanya, ini berapa, Mang? 15 ribu. Nah ini sebenarnya sudah sudah tidak enak gitu ya. Nah jangan seperti itu. Jadi ternyata oh ternyata ada yang 5 ribu tapi ya yang di, tidak dipajang. Gitu. Yang dipajang adalah yang mahal-mahal. Nah, kalau kita caranya seperti itu betul pintas menarik orang. Tetapi ketika kemudian terjadi transaksi bisa jadi berhasilnya hanya sekian persen. Karena merasa kecewa gitu tertulis besar-besar harganya 5000 ternyata harganya 15000. Nah, ini jangan yang seperti itu. Kita ini menjadi orang yang sebenarnya ingin sekali bahwa kita mengayomi orang lain, bahwa kita membuat membuat manfaat pada orang lain, bahwa kita membahagiakan orang lain. Maka seadanya. Sekalipun mungkin di awal mungkin di awal orang tidak akan mengatakan kita luar biasa. Namun seiring perjalanan waktu orang jujur itu orang yang paling luar biasa. Dan itu justru dicari-cari oleh Orang banyak dirindukan oleh orang banyak karena kejujurannya. Yang kelima, wah, luar biasa mitra ini. Yang delapan, k menjadi gigih dalam bekerja. Itu isinya luar biasa sekali. Yang kelima adalah kearifan. Ini jadi ternyata kita juga harus arif dan bijak. Orang gigih dalam bekerja itu tidak sewenang-wenang, tidak semau gue. Dan dia betul-betul arif, bijak dalam memutuskan sesuatu. Jadi tidak karena saya adalah atasannya, lalu saya seenak-enaknya. Tidak seperti itu. Ini ada kaitannya. Ada kaitannya dengan kejujuran tadi. Maka ketika kita berbicara kearifan, ya kita perlu menjadi orang yang arif. Arif dan bijak gitu. Nah, uh, kalau kita tidak arif, menjadi pemimpin yang tidak arif, maka nggak bisa ngomong. Nggak bisa melirik, nggak bisa bekerja sama. Karena arogan kan timbulnya gitu. Kan lawan dari arif bijak itu arogan. Tapi kalau kita arif yang ada adalah pasti asah asih asuh. Saling mengisi kekurangan dan saling memberi kelebihannya. Ini, ini bagus banget. Sepertinya kita harus seperti itu. Menjadi orang yang arif. Jadi asah asih asuh gitu. Jadi tidak ada hal yang yang pada akhirnya akan merugikan orang lain. Karena saling mengisi. Kekurangannya, Pak, yuk kita asah bersama. Kemudian, kelebihannya, Pak, yuk kita asih bersama. Gitu, kita berikan bersama terus. Apa, kita saling asuh, saling ngemong lah. Jadi, yang ada adalah kehormatan yang sangat luar biasa. Dan ketika itu terjadi dalam satu wilayah kantor, katakanlah, maka kita merasa di situ ada ya, yang saya katakan tadi, diowongkan gitu, ya, merasa dijunjung di, di tinggi harkat martabat kita. Dan yang ada, apa ya, kita? tentu menghormati karena sesungguhnya bahwa ketika kita menghormati orang lain itu sejatinya kita menghormati diri kita sendiri kita jangan salah ketika memberikan sesuatu kepada orang lain sejatinya kita menghormati diri kita sendiri jadi kalau kita nggak berpikir ke situ maka yang ada adalah oh wow, orang apa ya mengatakan uh, pelit gitu orang mengatakan istilahnya itu apa uh, hitung hitung ya, itu itu jangan yang seperti itu kita ini adalah orang-orang yang arif yang bijaksana. Apalagi di empat tadi adalah orang yang jujur. Bayangkan mitra dari awal tadi. Ada tekun, ada gigih ya. nah, Ada kejujuran, kemudian ada kearifan. Wah, kayaknya kalau ini semua ada di dalam jiwa kita, maka yakin sekali kita ini sudah sukses 70%. Kalau orang mengatakan kan kita sudah sukses 60%. Dengan ditambah seperti itu, kita sudah 70%. Jadi nyari 30% lagi kelebihannya lagi gitu ya. Nah ini ke kearifan. Nah arif itu sangat-sangat menjadi... Mestinya ini menjadi e, apa perilaku yang sehari-hari kita lakukan. Dimanapun kita berada gitu. Jadilah kita arif gitu. Jadi, jadilah kita orang yang bijak gitu. Jadi kita akan memutuskan sesuatu pun dengan arif dan bijaksana. Dan itu semestinya ada pada diri kita, ada pada diri mitra. Dan kita mampu yang seperti itu karena kita memang luar biasa. Dan tinggal niat kita, saya kata tinggal niat aja. Kalau kita meniatkan diri kita untuk menjadi orang yang arif dan bijak, maka bisa kita akhirnya menjadi orang yang arif dan bijak. Kalau kita niatkan bahwa kita harus jujur, maka bisa kita menjadi orang yang jujur. Kalau kita niatkan kita menjadi orang yang tekun, maka bisa kita menjadi orang yang tekun. Begitu pula menjadi orang yang gigih dan seterusnya. Maka kita akan menjadi orang seperti itu. Semua tergantung pada diri kita karena kita adalah aktornya. Semua ada dalam diri kita. Tidak tidak kemana-mana, tidak lari ke sini, tidak lari ke situ. Karena ada semuanya dalam diri kita dan kitalah yang bisa um, menganalisis diri kita sendiri. Kitalah yang bisa mengajak diri kita. Maka kan hikmah mengatakan kalau kita paham terhadap diri kita, maka kita akan mudah mengatur diri kita sendiri. Sayangnya terkadang kita nggak paham diri kita sendiri kita tidak nggak memahami itu. Terus saya ini siapa sebenarnya? Saya ini apa sebenarnya itu? Sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Dan yang terkadang endingnya itu penyesalan yang luar biasa. Dan mungkin memang proses. Mungkin saya pun alami yang seperti itu. Semua adalah proses. Menjadikan orang yang bijak pun proses. Menjadikan orang yang tekun proses. Menjadikan orang yang mengukur lifestyle-nya Cara hidup dari kerja kerasnya juga proses. Semuanya butuh proses dan kalau kita menikmati prosesnya, maka semua akan bisa terlewati dengan baik. Orang-orang yang bijak itu mengatakan proses itu sebenarnya seni. Tapi sebagian kita mengatakan proses ini pahit banget ya. dan bahkan bisa jadi dalam prosesnya itu nggak nyampe hanya sampai di situ berhenti. Padahal ketika kita paham itu bahwa proses adalah seni, mestinya kita bisa meraih sesuatu yang kita impikan. Kita bisa menjadi orang yang paling gigih dalam bekerja, gitu. Karena apa? Di sana uh, terjadi proses yang menyenangkan kita. Jadi, proses itu seni. Jangan anggap bahwa proses itu uh, masuk bab petaka Kalau kita mendapatkan prosesnya tidak enak, gitu. tapi kita bisa belajar dari apa yang kita dapatkan. Karena kita menginginkan uh, kepahitan yang mungkin saat ini kita inginkan, gitu. Kita menginginkan kepahitan yang saat ini kita inginkan. Ya, Karena apa? Dengan pahit itu tinggal menunggu manisnya. Jadi, ini kan seimbang. Artinya ketika kita hari ini terus bermanis-manis terus ya tinggal nunggu pahitnya gitu. Tapi kalau kita berpahit-pahit terus tinggal nunggu manisnya. Tadi hikmah mengatakan bahwa se di sekelompok orang-orang yang baik masih ada orang yang tidak baik. Di sekelompok orang-orang yang tidak baik masih ada orang baik. Maka itu terjadi. Kalau proses kita adalah pahit dan pahit terus suatu ketika terjadi manis gitu. Tapi kalau mungkin prosesnya manis-manis dan manis bisa jadi suatu ketika terjadi pahit. Jadi keseimbangan ini memang perlu sekali untuk kita. Nih apapun yang kita putuskan, apapun yang kita hari ini alami sebenarnya jadikanlah itu pembelajaran yang paling indah buat kita. Nih ada orang mengatakan kita tua, kita berumur, namun hanya mengalami, tidak berpengalaman gitu. Tapi cobalah kita kita mengalami sekaligus berpengalaman. Siapa sih orang yang berpengalaman itu? Orang yang berpengalaman adalah orang yang mau mengambil hikmah dari apa yang kita kerjakan di masa lalunya. Ya, saya sering sekali melihat orang-orang yang saat ini sukses besar. Saya melihat saya melihat dari YouTube-YouTube mereka, dari mungkin Mata Najwa, dari Kick Andy, dari Satu Jam Bersama si A, ah, ternyata dulu luar biasa pahitnya. Dan hari ini luar biasa hebatnya. Ini sebuah gambaran bahwa nyata. Ketika kita mengalami pahit dan pahit hari ini, maka insya Allah tinggal manisnya gitu. Namun ketika kita mungkin permanis manis hari ini, ya tinggal pahitnya. Jadi seimbang banget lah. Ini yang yang kita dapatkan. Kalau mitra senang membuka-buka Youtube orang-orang yang hari ini hebat, itu ternyata diawali dari sebuah struggle, perjuangan yang tidak kecil. Bahkan ada seorang penyanyi yang dulu sampai jatuh pingsan di jalan karena nggak makan karena nggak minum karena memang nggak ada nggak doang ada sama sekali tapi sekarang Wah luar biasa sekali dan buminya nggak kira-kiranya nah gambarannya betul kata hikmah mengatakan semakin kita tarik ke ke belakang itu maka batu yang akan kita buang ke depan semakin cepat melesatnya itu betul sekali jadi kalau kita terus ke belakang paling belakang atau di titik paling nol maka kita akan mendapatkan mungkin ya, titik kita paling tinggi, seperti itu. Ya, tinggal bagaimana kita ini uh, menjadi orang yang seperti itu. Karena semua adalah pilihan kita. Ya. Nah, kita harus paham bahwa suatu saat saya harus menjadi orang yang paling atas, ya. suatu saat. Dan suatu saat kita, kalau kita ini berada di paling bawah, berarti saya akan mengatakan saya harus menjadi orang yang paling atas. Gitu. Nah, apakah ada cita-cita menjadi yang paling bawah? Saya kira nggak ada. Tapi bisa jadi ya terjadi yang seperti itu. Namun gambaran lain yang kita lihat lagi kalau kita melihat pengusaha yang luar biasa juga almarhum Bob Sadino. Bayangkan kemana-mana dengan hanya memakai celana pendek seenaknya mau ketemu siapapun seperti itu itu menggambarkan betapa merdekanya saat di mana ia hari ini mendapatkan sesuatu yang memang ia inginkan dibandingkan dulunya gitu. Jadi Uh, uh, itu gambaran-gambaran yang menyatakan bahwa saya ini sudah bebas banget, saya ini sudah financially free, maka saya sesuka-suka saya gitu. <laughs> ini gambaran nyata. Jadi ya, kalau kita terus dan terus menjadi orang yang tertekan, menjadi orang yang work under pressure, juga termasuk sebenarnya termasuk merugi. Ya sekalipun mungkin saya, kalau saya katakan ya sudah bagaimana lagi kan gitu ya, padahal mestinya seperti ya seperti apa yang kita inginkan kita harus menjadi orang yang memang betul uh, jangan terjajah lagi menjadi orang yang bebas menjadi orang yang free dan uh, kalau kita lihat juga uh, video dari ibu menteri ya menteri keuangan kita ibu sri mulyani itu menggambarkan betapa di Amerika itu orang bisa memanfaatkan aset sekecil apapun sehingga bisa refresh gitu ya bisa refreshing bisa apa smile dengan lebar gitu. Tapi sementara Indonesia kan belum sampai seperti itu. Jadi belum sampai uh, orang memanfaatkan aset yang ada semaksimal mungkinlah. Itu digambarkan oleh beliau bahwa mestinya kita adalah orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau saya sangat setuju sekali, kita mulai memanfaatkan aset kita yang kita miliki, termasuk diri kita ter ternyata kan aset yang sudah luar biasa sekali. Ya. Dan bahkan para uh, ahli di bidang inspirator dan motivator mengatakan kita ini sudah sukses 60%. Jadi karena kita sudah sukses artinya ya kita sudah punya aset yang luar biasa dan tinggal mengembangkan lagi untuk mendapatkan yang lebih. Dan di antaranya adalah tadi menjadi orang yang gigih dalam dalam bekerja. Nah, yang keenam mitra setelah kita lima lewati, yang keenam adalah nih. Kecepatan kerja. Nah, ini juga merupakan sebuah kebutuhan bagi kita Kenapa kita harus mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat ya, supaya membuang tadi dua m itu menunda dan malas gitu. Jadi kalau kita orang yang bisa memiliki kecepatan kerja atau orang yang mampu, orang yang bisa melakukan sebuah tugas, mungkin beberapa tugas, jadi sekaligus dan cepat selesai, bisa mengefisienkan waktu, ya, bisa jadi di antaranya adalah kita. Orang-orang yang ingin menggapai kesuksesannya gitu. Nah, disinilah uh, kita dituntut untuk bisa bekerja secara efisien pada situasi kondisi apapun. Nah, kita coba kita coba melihat diri kita. Apakah kita betul sudah menjadi orang yang uh, kecepatan kerjanya itu maksimal? Apakah kita sudah benar menjadi orang yang bisa menyelesaikan tugas-tugasnya mungkin sebelum limit waktunya? Nah ini perlu, perlu kita miliki yang seperti ini. Jadi uh, menggunakan waktu efektif dan efisien. Kadang-kadang ada tugas sedikit saja, bisa jadi selesainya sekian jam. Ada yang seperti itu. Jadi sayang sekali ketika kita harus seperti itu. Oleh karena itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang gigih adalah ketika ia memiliki kecepatan kerja. Ia akan menyusun waktunya sedemikian rupa, sehingga akan terus terlewati dengan baik. Jadi time managementnya bagus sekali. Dan biasanya orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak cepat puas. Karena apa? Karena ia masih berpikir bahwa saya harus mengerjakan yang lain dan yang lain terus. Ya. Jadi mestinya kita miliki yang seperti itu. Janganlah kita menjadi orang yang cepat puas. itu. Ini ada, ada satu cerita yang nyata dan bagus sekali. Ada orang yang baru saja di swab ya, di rumah sakit dan ia negatif. Ia bangga sekali dengan itu. Berkali-kali ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa saya itu nggak enggak kena COVID. Saya ini, ini hasil tesnya. Tapi jangan salah, hanya beberapa saat setelah itu, ia patuh-patuh. <gimana> Kemudian besoknya datang lagi ke rumah sakit yang sama dan ingin di kembali ternyata sudah positif. Nah, ini salah satunya kenapa cepat puas itu. Mestinya tidak tidak cepat puas. Tetap kita berupaya. Mungkin tetap tidak usah tidak harus terlalu bangga, terlalu gembira, terlalu senang kemudian lepas masker Nah ini salah satunya ya. Jadi kalau kita hari ini sukses pun mestinya kita tetap membumi gitu. Kita tetap ingin sekali ada sukses kedua sukses ketiga sukses keempat dan seterusnya gitu. Jadi tidak cepat tidak puas ketika orang memiliki kecepatan kerja, karena dia berpikir bahwa setelah selesai ini saya akan menyelesaikan yang lain. Setelah selesai ini masih ada yang lain yang harus saya kerjakan. Terus dan terus seperti itu. Ini orang-orang yang hebat yang memiliki kecepatan kerja. Kita harus miliki. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita untuk bisa yang seperti ini. Nah, bagaimana ya dengan apa uh, gigih dalam bekerja? Iya, karena kita orang gigih, ternyata kita harus memiliki uh, kecepatan kerja atau kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga kita waktunya akan efektif dan efisien. Nah, sudahkah mitra seperti itu? Nah, kita coba mitra, mitra coba membayangkan, mitra coba melihatnya, mitra coba uh, menganalisa apakah mitra sudah mengerjakan yang seperti itu? Karena sungguh kalau belum, berarti saat sekarang adalah saat yang tepat kita ingin menjadi orang yang menggunakan waktunya dengan efektif dan efisien. Biasanya kalau saya katakan kita rancang dulu, uh, mungkin di malam harinya, esok pekerjaan saya apa saja, kemudian saya istirahatnya jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa, terus kemudian berapa jam saya harus mengerjakan sesuatu itu. Maka ketika kita menyusunnya, kemudian kita memprioritaskannya, saya yakin sekali yang terjadi adalah Waktu akan sangat efektif dan efisien, tidak terbuang-buang. Termasuk umpamanya kalau kita ketemu klien atau ketemu customer, kita akan membatasi waktu. Sebelumnya kita bisa berkata atau mengatakan sesuatu kepada customer kita atau klien kita bahwa kita akan bicara mungkin nah, 30 menit, ya, mungkin 40 menit, ya, sehingga tidak kemana-mana gitu. Nah ini orang-orang yang seperti ini itu luar biasa banget. Dan dia akan berpikir bahwa saya harus betul-betul memaksimalkan waktu yang ada di jam kerja saya. Nanti setelah itu kan ada juga jam istirahatnya atau jam istirahat full sore harinya. Dan itu juga mungkin akan diatur kembali sampai esok harinya sehingga tidak ada waktu sama sekali yang terbuang atau yang tersisa. Kita ini diberi waktu yang sama untuk empat jam sehari. Tapi ada yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, ada yang bisa menghasilkan dengan sangat besar sekali, ada pula yang sama sekali tidak menghasilkannya. Nah, kenapa? Karena mungkin ada masalah yang tidak menghasilkan inilah yang belum tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, mitra kali ini kita punya kesempatan nih untuk bisa menyusun waktunya sebaik-baiknya. Berapa jam sehari kerjanya, umpamanya 10 jam, dimulai jam berapa sampai jam berapa, mulai kita atur. Nah, dan kalau kemarin kita mengatakan bahwa masih ada dua jam atau tiga jam di luar jam kerja kita investasi. Investasinya apa juga terserah mitra semua ya, karena saya yakin mitra paham betul dan masing-masing kita pasti berbeda dalam uh, berpikir investasi. Di situlah kita dituntut untuk menjadi orang yang kreatif gitu. Jadi kreatif, inovatif, kreatif, inovatif. Kalau kita nggak kreatif juga akan masalah besar mitra. Kalau kita nggak kreatif hari ini, wah wow, bisa jadi stuck. Dan kalau kita hanya mengharapkan satu hal, ini berat sekali. Maka yang terbaik milikilah income dari berbagai jalan. Apakah bisa? Bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi, ada orang yang berpikirnya, "Ah, saya kan sudah kerja dan saya sehari-harinya kerja di situ. Income saya dari situ." Ini yang dikatakan kemarin di apa? Diagram E, itu yang orang yang paling berbahaya. Padahal ketika kita di E, bisa kita ciptakan income yang lain. Maka mestinya kita ini bijak bahwa kita harus harus mendapat income dari beberapa sudut gitu. Bukan hanya dari satu saja. Nah, kalau yang terjadi itu, wah kita cerdas sekali dan kita bahagia sekali. Tapi kalau hanya satu dari situ, akhirnya nggak cerdas. Yang ada adalah malah kening kita ini mengkerut terus. Gitu. Boro-boro bisa tersenyum gitu ya. Jadi orang, siapa sebenarnya sih yang bisa tersenyum kan? Ada pertanyaan seperti itu. Orang yang bisa tersenyum itu orang yang punya uang katanya seperti itu. Bisa jadi diantaranya seperti itu. Bisa jadi, ya. tapi ya, tidak semuanya tergantung uh, kepada individunya. Tapi, kalau saya katakan dengan uang, ya, kita sekalipun tidak menjadi menjadi uh, sebuah, katakanlah, uh, raja. Itu orang bilang, uang itu uh, rajanya bukan bukan seperti itu. Uh, uang itu sebagai alat bayar kita. Namun, kalau kita memiliki dengan ya cukup, alat cukup, maka yang ada adalah ya smile, ya ketenangan, kan gitu ya, karena... Kita ini tidak jauh dari itu juga. Untuk segala hal masalah-masalah pun bisa diselesaikan dengan yang namanya uang. Nah, itu Mitra yang Insya Allah terus kita pelajari sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat. Yang nah, ketujuh sekarang. Nah, yang ketujuh adalah ah ini. Ah, kalau kita melihat ke sini apa ini? Kita tadi sudah mengatakan gigih dalam bekerja. Nah, kemudian ada di sini, ini salah tulis sebenarnya, kita menjadi keteladanan. Ya, sebenarnya ada nanti, di dalam keteladanan, di, di bawahnya itu ada ketelitian. Semestinya ada keteladanan nih. Ada ketelitian, kemudian keteladanan. Kita mesti menjadi orang yang betul-betul menjadi sumber. Orang yang menjadi teladan itu, orang yang diteladan itu pasti dia memiliki ketelitian yang sangat. Nah, ini ada ketelitian. Kemudian ada keteladanan. Tapi yang mestinya kita ini yang pertama adalah menjadi teladan dulu. Kemudian kita mengarah kepada ketelitian. Nah, menjadi orang yang gigih itu dalam bekerja, itu diantara di dalamnya adalah memiliki ketelitian yang sangat. Dan orang yang teliti itu hampir tidak pernah salah, hampir tidak pernah. Tapi pasti ada salahnya lah ya, dalam pekerjaan. Terkadang kita juga ada kekeliruan. Nah, kenapa kita harus memiliki ketelitian agar kita menjadi teladan betul bagi orang lain? Oh, ternyata kalau dia mau kerjanya betul-betul teliti. ya perlu kita contoh kalau seperti itu Jadi jadi teladan lah Jadi teladan itu menjadi contoh Orang-orang yang punya ketelitian ini Condong kepada prioritas Dia memiliki prioritas yang sangat tinggi Dia memiliki prioritas untuk mengerjakan Mana yang dahulukan Mana yang belakangan Jadi tidak tidak apa, Semau-mau oh ini yang harus dahulu, ini yang harus nomor dua, ini yang nomor tiga. Ini ketelitian. Tapi saya katakan tadi ya, jadi tidak hanya ketelitian tapi keteladanan. Dari ketelitian bisa membentuk keteladanan. Nah, orang-orang yang jadi teladan itulah yang pada akhirnya, wow, diangkat secara aklamasi oleh orang lain untuk menjadi mungkin ya mungkin ketuanya, mungkin gurunya, mungkin advisernya. Kalau dia itu, wah, kerjanya teliti banget, Saya ingin mencontoh dia gitu. Jadi, oleh karena itu, dalam ketelitian itu ada keteladanan. Gitu. Saya akan mencontoh dia, cara kerja dia menghebat. Oh, gak bisa main-main dengan dia. Dia tuh orangnya teliti banget, tuh. Pasti akan diteliti satu persatu. Nah, inilah ketelitian mitra. Jadi, yang ketujuh adalah ketelitian plus keteladanan, gitu ya. Ini harus kita miliki juga agar kita menjadi orang yang di dalamnya gigih dalam bekerja. Dan orang-orang yang memiliki ketelitian ternyata orang-orang yang suka dengan prioritas. Dia akan prioritaskan mana ini yang, yang, yang awal, mana yang nomor dua, nomor tiga. Dia akan berpikir seperti apa nanti akhirnya. Ada istilah thinking the end in mind. Jadi berpikir akhirnya kayak apa gitu. Nah ini orang-orang hebat mitra kalau kita bisa menjadi orang yang teliti ya. Kemudian menjadi teladan bagi yang lainnya. Jangan sampai kita ini tidak pernah teliti dalam satu hal. Kita mesti teliti banget lah. Ini pekerjaan-pekerjaan ada saya lihat orangnya hebat banget dalam mengerjakan sesuatu, tapi kurang teliti, sehingga harus kerjanya dua kali. Ya, kerja ini semestinya itu udah bagus banget, tapi sayang ada karena kurang teliti sehingga ada kesalahan-kesalahan yang justru menonjol begitu. Akhirnya pengulang lagi, ulang lagi. Ternyata ketelitian tadi menimbulkan keteladanan. Ketelitian membawa kita menjadi orang yang akan dicontoh oleh orang lain. Jadi kalau kita teliti dalam bekerja itu jadi omongan yang positif banget. Oh itulah saya mau contoh seperti si ani luar biasa telitinya dalam uh, bekerja dan dia gigih gitu meneliti sesuatu. Maka dari itu mitra jangan sampai tidak menjadi orang yang memiliki, tidak memiliki ketelitian dalam sebuah pekerjaan. Jadi Uh, ada istilah kalau kita mengerjakan sesuatu maka lihatlah lagi, lihatlah lagi itu diulang-ulang kita lihat, diulang-ulang kita lihat sehingga uh, kalau ada sesuatu yang mungkin belum pas bisa diperbaiki lagi. Itulah orang-orang teliti. Karena kadang, kadang kita sembrono, kita sudah yakin saja ternyata ada sebuah kesalahan gitu. Dan ketelitian tadi uh, sejajar dengan atau menimbulkan atau berefek kepada keteladanan. Jadi ketelitian dan keteladanan itu mesti dijadikan Uh, kepentingan bagi kita Menjadikan sebuah kebutuhan bagi kita Nah yang terakhir mitra Kita adalah ada yang terakhirlah Kompetensi Nah ini kompetensi itu Setelah ternyata kita Berkarya Setelah kita mengerjakan Setelah kita banyak belajar maka ada yang namanya kompetensi Jadi kemampuan kita Baik soft skillnya maupun hard skillnya Kita terasa terus Kita akan memiliki kompetensi kan nggak mungkin sekali kita menjadi orang yang ditiru karena tidak punya kompetensi gitu. nggak mungkin lah ya kita, karena kita memiliki kompetensi dalam satu hal kemudian orang mengatakan ah, saya akan berguru sama dia saya akan berguru sama beliau gitu saya akan meniru beliau beliau itu luar biasa dia memiliki kompetensi yang sangat tinggi terhadap A terhadap B terhadap C gitu nah ini kompetensi yang terakhir ternyata mitra jadi dengan dengan mengasah soft skill terus menerus dengan mengasah hard skill terus menerus maka Timbullah kompetensi yang sangat luar biasa ini. Pengetahuan dan keterampilan itu bisa jadi sejajar karena ada orang mengatakan saya dapat seperti ini dari 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 praktek aja bukan dari belajar teori. Ternyata Mitra uh, sesuatu yang hari ini kita praktekkan itu timbulnya dari sebuah teori. Ini teori memang teori dan praktek harus sejajar harus terus apa saling menunjang. Jadi tidak bisa hanya praktek saja gitu nggak, nggak nggak mungkin karena apa kalau kita praktek kan pasti ada nama namanya umpamanya kita membongkar mesin mesin motor katakanlah Kan ada businya ada lain lain lah yang ada di dalamnya ada bautnya ada oli ada segala macam nah, itu kan harus dilalui dengan sebuah teori ya teorinya seperti itu oh, kalau ini motor ini olinya ini kalau ini bautnya seperti ini kalau ini mesinnya begini atau mungkin kalau kalau ini harus begini. Itulah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita pintar hanya karena praktek, ya tidak sepenuhnya benar. Jadi pasti seiring dengan teori. Nah, dengan kompetensi ini, kalau kita di sekolah itu ada yang namanya uh, kompetensi inti itu atau kompetensi, da kompetensi dasar. Itu ada pengetahuan dan keterampilan gitu yang betul setelah kita tahu ya dari pengetahuannya belajar kemudian kita praktekkan menjadi sebuah keterampilan gitu nah ini kompetensi ini justru akan membuat kita menjadi orang yang siap dengan kompetisi gitu ya siap dengan kompetisi siap siap uh, melawan siapapun yang ingin kompetisi dengan kita gitu. karena apa karena kita memiliki kompetensi yang tinggi kalau kita sudah memiliki kompetensi kita siap kita ready oleh karena itu uh, kita cakep lah gitu kita tinggal tinggal berkompetisi dengan yang lain gitu ya. Dan saat ini adalah yang kita inginkan. Eh, di samping kita memiliki kompetensi, kita mesti mahir. Gitu. Karena sungguh eh, kalau hanya bisa juga akhirnya rata-rata. Yang kita perlukan adalah kita harus mahir. Dan dengan dengan kompetensi ini kita terus mengasah tadi soft skill, hard skillnya. Kemudian kita latihan-latihan dan latihan sehingga menjadi terampil sekali. Ya. Maka yang ada adalah mahir gitu. dan kalau kita sudah mahir apapun akan mudah diraih dan ternyata Mitra kalau kita mahir itu nilai plus bagi kita gitu. Jadi tidak sekedar bisa karena kita mahir tidak sekedar bahwa kita saya mampu ini gitu tapi ternyata mahir banget orang mahir itu lincah lah orang mahir itu menggerakkan sesuatunya pasti berbeda dengan orang yang hanya pintar gitu berbeda dengan orang yang tidak mahir. Maka itu apapun mesti kita mahir. Dari mahir dari mana? Dari pintar tadi, mampu perselatihan, latihan-latihan, sehingga kita menjadi mahir. Dan saat ini kita yang dibutuhkan adalah kemahiran seseorang untuk uh, segala hal atau sesuatu. Demikian mitra itu, 8K yang kita share menjadikan diri kita adalah orang-orang yang gigih dalam bekerja. Dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran sehingga kita menjadi orang yang betul-betul gigih serta kita ingin bahwa ke depan itu memiliki satu goal yang ingin kita ciptakan. Sebagai closing statement Mitra, janganlah menjadi orang yang pasif tapi aktiflah. Kemudian mari kita buka potensi yang kita miliki yang dahsyat ini untuk mendukung kehidupan kita sehingga kita akan menjadi orang yang di atas rata-rata. Sayang kalau kita punya potensi hanya kita tidurkan atau bahkan orang lain mengatakan kita ini kok memiliki potensi tapi mati gitu. Nah hari ini adalah kesempatan kita untuk bagaimana kita bisa membuka potensi dasar yang kita miliki untuk mendukung kehidupan kita. Kalau saya katakan di kemarin itu, apa yang kita sukai mulai kita kembangkan. Kita latih-latih terus, kemudian kita kembangkan. Bisa jadi disitulah uh, passion kita. Bisa jadi itulah potensi yang dahsyat yang akan kita kembangkan jauh ke depan. Maka milikilah satu untuk kita kembangkan. Coba mitra analisa lagi apa yang kita kita disukai, apa yang paling disukai kemudian kita kerjakan dan kemudian kita latih terus. Bisa jadi itulah potensi dasar kita yang akan mendukung kehidupan kita. Semoga semua kita adalah orang-orang yang betul-betul memanfaatkan potensi yang diberikan Allah pada kita sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.